Yo yo yo, ini dia untuk Yo. sparring custom room ya dari DTS Dauntless. Jadi kita Betul mulai lagi sekali. nih. Untuk malam ini kemungkinan akan ada 2 round atau 3 round. Yep. Jadi langsung saja disimak pertandingan berikut ini. Untuk ronde yang pertama diikuti oleh 75 pemain. 75 dengan total tadi kayaknya 25 penuh ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Oke, jadi ini sparring dari DTS sebagai tuan rumah dan juga ada tim G2 dan tim mana lagi nih? WH juga ada. WH, Wolf Hunter ya, EXT, lalu ini EXT BRS, juga. IGNS. RTS-nya juga kalau salah ada Ini juga. apa ya, HCKR, hacker kali atau apa? Apa saja. Terus ada tim apa nih? KDS apa KOS? R sama RTS. Nah itu kalau tim RTS itu pesertanya ada yang namanya jancok 2 kali, jancok 3 kali, itu pasti 2 lagi ada yang jancok 1 kali dan jancok 4 kali itu. Lagi nggak ikutan berarti. Aduh, harus lengkap gitu ya Pak ya, dia Yo, sebutin semuanya ya Pak ya. Biar lengkap lah. Biar kalau biar nggak lengkap lengkap. ya. Kasihan enggak. Oke, sekarang pesawat dari mana nih Pak? Dari arah Milta menuju ke shooting range. Shooting range ya. Iya, military base ada yang terjun sepertinya nih, Novo. Di Novo sih pasti nih. Coba kita lihat di Novo ada 3 tim sih yang turun di 2 apa 3 nih? 3, 3. Iya. Tim 2, tim 8, tim 9 di 9. situ. Iya, Pekado. Eh, Poci Pekado lagi. Poci Pekado. Bapak nih tergesa-gesa loh main di Miramar nih. Udah gak sabar. Ini ya ada, bukannya yang main malah yang caster iya. yang greget gitu. Karena ingat prinsipnya Aduh. adalah pemain yang baik itu mengerti casternya butuh tidur cepat. Jadi kalau lebih cepat chicken kan enak Siap, nih. siap. Iya. Nah, langsung ini lebih langsung banyak ya. kerjasamanya enak ya. Iya, dan kayak banyak juga nih tim yang terjun di akhir penerbangan. Oke, Akhir sepertinya tim penerbangan. 9 apa sudah mulai menembak-nembak kah? Belum. Masih Belum, masih happy-happy masih looting ya. Lucu di sini ya. Dan sudah pada turun nih, ada dua tim doang di Pochinki. Rosok satu Pochinki tim. Ternyata ada yang turun ya. Iya, malah yang rame yang di server nih. Server nih emang lootannya lumayan lah. Tapi ya gitu, harus berebut-berebut kalau misalnya rame. Iya, tapi tim 3 sepertinya milih untuk kabur menuju tempat lain untuk looting. Tim 3 ya. Iya. Ternyata SMB ada yang ngambil, Pak. Ternyata. Sebenarnya tim 21 udah ngebidik, cuman mungkin jarak terlalu jauh jadi nggak ditembak. Mungkin hemat terlalu peluru. jauh. Iya, apalagi senjatanya pakai UMP gitu. Belum nyampe udah ngedrop. Oke, tim Eish, 16 di dan tim sana. 6. Tim Dengan 16 DP, di HCKR, pentil. Oke, Rama yang harus tertembak. White man. Oke, sepertinya yang Beberapa pertama hit. pulang. Ah, langsung Oke, pulang Rama. G2 Di sini gue Darkness. Ah, hai. G2 Darkness pulang. Oke, setidaknya Rama tidak jadi yang langsung welcome pertama. pulang. Jadi yang kedua. Jadi yang pertama Oke, ya. RTS Jancok harus pulang ke lobby. Harus welcome to lobby untuk yang pertama kalinya ya. Iya. Ini ada apa ini? Tim G2 jadi bengong semua ini, mematung. Iya, kayak buat. Aduh, harus langsung pulang. Diculik ya. Harus pulang ya. Iya. Sementara itu Rama, oh masih bisa selamat Rama dengan masih darah yang bisa tipis. Selamat. Iya, iya, berjuang langsung sendiri. ngambil 1000 bayangan, kaki 1000 Iya, bayangan di situ langkah langsung. 1000 langsung menjadi road runner. Iya, dia Kita mau menyelamatkan posisi ini karena sendirian nggak mungkin. Oke, dikejar oleh Lexus. Oh, Lexus menggunakan di motor. Di daerah mana tuh? Ya, dekat dengan Rama sih sebenarnya. Oh, deket sama Rama ya? Iya, Oh, tapi sih. dua-duanya ini pakai tangan kosong ya, mau main kungfu mungkin. Oh, sama tangan kosong. Oke, di situ Sinyo mengenalkan Eko di Oh, sana. Novo. Kembali lagi Di menuju Novo. Betul sekali.
Kayak di daerah kontainer mereka saling berperang. Daerah kontainer ya. Ah, Oke, hai, di sini ternyata. Elsa. Oh. Situ tersisa. Oh, di sana terculik satu ya, Iya, EXT selicik ya. satu. Masih ada dua yang standing. Nyo. Helsa mendapatkan visual dari musuh. Dan apakah akan diserbu? Masih digocek di daerah kontainer. Gocek kan, gocek kiri ya. Oke, okay, di oh, flank. Dedet situ terculik satu. Dan... Ini Stefano harus Iya. terculik. Nah, ada harus terculik dan langsung saja welcome to lobby. Iya, Helsa flanknya ini dia membuat kejutan. Oke, Iya. di server nih, langsung terjadi perang kembali. Server nih ya. Di daerah server nih. Dari tim 21 ini melawan tim 11. Tim Dan, 21, iya. tim 1, dan tim 11 di sini. Oke, beberapa hit tembakan. Dari tim 11 mungkin nunggu, hanya menunggu aja nih. Menunggu, iya betul sekali. Karena dia cuma sendiri doang di situ ya. Iya. Posisinya ya. Oh iya, emang dia sendiri ternyata. Alexander ini ternyata emang dia sendiri. Daripada mati konyol, mungkin dia nunggu dulu dah. Nunggu dulu ya. Iya. Oke, di situ Neo sudah maju perlahan ke arah Alexander di Ups, situ. Kenapa ini? Halo? Thing happen? What happened aya naon? Google Play Service tiba-tiba. Ya ampun. Sini masih sabar menunggu tapi pasti ini iya, ya. Tapi di sini posisi tim Sabar, 21 nya sudah dekat sabar. dengan tim 11. Oke, semoga stepnya sih tidak terdengar, karena kalau terdengar artinya bye-bye nih tim 11. Ah, hai. Oke, Alexander, welcome to lobby menggunakan VSS di sini. Oke, langsung dieksekusi. Langsung dieksekusi. Welcome to lobby di situ ya. Oke, di Georgopol, tim 22 sepertinya akan melawan tim 6. Georgopol. Iya, tim 22 dan tim 6 ada yang nyerbu ke Oke, di apartemen sini tim masih 6. ada party. Masih party-party lucu dari tim 21 dan tim 1 di sini. Oke. BTS Agro Pro terkemak dan di sini. Oke, G2 Lexus terkepung dalam apartemen seorang diri. Terculik lagi sini, Popeye harus terculik. Masih mencoba menahan ya, menahan step ini teman-temannya G2 Lexus. Situ. Masih spray-spray lucu dari A. Oke. G2 Lexus harus knockdown dan dipulangkan saja ke lobby. Terus saja dilobikan ya. Iya. Masih ada Zaki dan Zezuan. Oke, tim 14. Apakah ada pertempuran? Enggak. Oh, tim 21 dan tim 1. Si bertempur di server nih. Masih daerah di server nih, Pak. Udah terculik satu si AG, AG Pro ini belum di revive tadi itu. Popeye udah terculik tapi dia bisa di revive oleh Fizz sini. Oke, masih perang-perang lucu di kanan kiri ya kan. Oke, spray-spray. Oke, di sini. Terkena tembakan tapi belum ada tembakan yang fatal untuk menockdown satu orang musuh. Sudah dibidik dengan kar, apakah akan ditembak? Meleset tembakannya. Masih menunggu sabar di iya. sini ya. Dari Neo Oke, terus. Terculik satu di sini menggunakan Scar L dari Peace. Untuk Rian terculik satu di sini. Oke. Tapi dari DPS belum akan memanfaatkan keadaan. Manfaatkan Masih keadaan ya. Mencari peluang nih untuk melakukan knockdown kembali. Betul. Oke, Milky di gugus depan. Oke. Di sana ada dari zona pertama sudah mulai jalan ya Pak iya, ya? Sudah berjalan sudah zonanya berjalan iya
Oke, tim 18 sedang bertarung dengan tim 4 di Tim daerah 8. Pochinki. Oh iya, benar, Pochinki. Pocin ku ya. Hai. Oke, di sana hampir saja terculik. Afin harus down. Langsung welcome to lobby di sini. Iya, DPS Ewi langsung saja. Wah, satu orang dari WH. Wah, tim WH. Iya, tim WH harus pulang ke lobby. Welcome to lobby di sini. Oke, kemana lagi berikutnya? Mungkin di Gargopol nih. Di Gargopol dari tim 22 kayaknya. Ya, sementara. Tim 22 soalnya berdekatan. Tapi ini apa? Mulai menjauh seperti. Dan Rama mencari posisi looting yang jauh dari pertempuran karena mengingat dia tinggal sendirian dari awal match. Betul sekali. Oh, Saver nih masih ada pertempuran dari Milky. Ada Saver nih ya? Iya. Memang knockdown satu di sini. Dengan AKM Milky hampir Tidak saja harus knock. Hati-hati, hampir saja Milky terculik lagi di sini. Iya. Dan dilihat bisa dilihat Milky ini bandage-nya hanya tinggal sisa 4, jadi obatnya terbatas, hati-hati. Oke, okay, one hit sedikit lagi Rian akan terkenal dan di sini. Cukup sakit memangnya car one hit ya. Yeah. Tapi tidak mengkenokan Rian di sini. Ya, masih saling membidik dari tim 21 dan tim 1. Membidik satu sama lain dari tim 21 dan 1 di sini. Masih belum nyerah gitu ya. Parti-parti iya. Di sini ya, tim 1 sama tim 21. Mumpung zonanya juga ada di posisi mereka nih, jadi mereka bisa puas-puasin dah. Tuh, sekali. Orangnya. Oke, oh, yang terculik lagi di sini. Dari Milky. Nah, Milky hampir masih ini, masih selamat nih. Cuman Mm-mm, tapi obatnya dia habis. Rian. Nah, ya, dia, dia lebih memilih harus mundur kayaknya. Ada obat tuh ternyata dia nemu. Oh, minta dia. Kira-kira siapa lagi? Oke, ya? Ini Fish dia mencoba menembak melalui celah kecil walaupun dia harus melompat-lompat sambil menembak. Ya, akurasinya kurang ini sebenarnya kalau dengan menembak sambil lompat ini. Tapi dia sambil mencoba lompat. Peruntungan sepertinya. Betul, tapi kayaknya tim 21 kayaknya lebih memilih gerak mundur nih, Pak, ngambil langkah jauh dari tim 1 di sini sepertinya. Betul. Dia mulai mencari jarak dengan tim 1, tidak melawan. Iya, nggak mau dekat-dekat sama tim 1 mereka. Iya. Sementara itu tim 1 masih sibuk dengan menembak nih, nyoba-nyoba terus dapat hit walaupun yang ditembak ternyata angin. Iya, sayang sekali memang. Nah, mungkin bisa lagi nih berikutnya. Oke, tim 4 dan tim 12. Tim 4 dan tim 12 di sini ya. Oke, di sana Sabrina ternyata Sabrina terjatuh di situ. Metal toh ternyata. Aduh, hati-hati nak. DPS Min. Dengan senjata apa tuh, Auge atau Grossa itu langsung menembak tim 12. Tim 12, oke. Di daerah Pochinki ya? Iya. Nah, tim 12 sudah ada dua orang yang posisinya lebih di depan nih, bisa ngebidik. Iya, DTS Pim harus shut down langsung. Harus langsung dilobikan iya. Di sini dari eksekusi, di eksekusi tanpa ampun. Betul sekali. Ya, dari tim BRS masih melakukan peperangan. Oke, masih oke iya, menggunakan Min. Auge bebas yang terculik di sini menggunakan Auge dari Hai, oke, Min terculik harus di down. Sini, Min. Iya, DTS Ewi masih belum bergerak untuk menyelamatkan temannya yang down. DTS Ewi belum bergerak. Masih mungkin karena mereka cuma berdua ya? Iya, hanya tinggal berdua. Cuma berdua. Oh, oke.
Ya, apakah Min bisa diselamatkan? Ewi sudah mulai bergerak maju. Sepertinya sih Untuk harusnya sih bisa sih untuk iya. itu sih. Depan. Oke, sudah bisa di revive. Sudah di revive. Tapi tim 12 belum coba untuk ngeras. Karena sama-sama mungkin masih merevive juga kali ya Pak R sih ya. Iya. Oke, dari di mana lagi nih? Kita lihat mana yang oke, yang sedang bertarung. Dari tim berapa tadi ya? Kayak gue lihat, tapi lupa gitu kan. Pak, yang mana yang akan bertarung? Jadi kita simak sekarang masih ada 18 tim yang masih survive di 18 menit yang tim ke masih hidup. 15 dengan 56 pemain. Mungkin ini tim 16 dan 22. Oh, tapi masih 16 dan jauh sih. 22. Walaupun Masih dia jauh ya. iya. Oke, Rama sudah memasuki safe zone. Dan Zuan dan Saki akan memasuki safe zone juga. Jadi padahal mereka si Rama sama tim 6 ini padahal berdekatan loh Pak. Tapi kayaknya si tim 6 ini lebih memilih jauh sendiri gitu. Mungkin karena dia tadi juga terkepung dengan tim 22 ya, kalau nggak salah tuh posisinya Iya, tim terkepung 22. sih. Iya, kepung. Karena mereka cuma berdua doang kan dari tim 6 ini sendiri. Iya. Oke, dan sekarang kita coba melihat dari tim berapa ini ya? Tim mana ini? Oh, ternyata dari Pochinki kedatangan tamu nih, Pak, dari tim 2, Pak. Oke, tim Wih, 2. memang ya, bukan kaleng-kaleng. Ini tim 2 datang menggunakan dua mobil ya, Iya. daerah Pochinki. Apakah tuh mereka akan cuma numpang lewat memasuki doang. Pochinki? Oke, langsung saja di Oke, dari di tim spray ya. 12 sih. Oke, langsung putar balik. Iya, kanan kiri gocek, Iya. kanan kiri gocek. Tapi sayang sekali tidak terkena hit beberapa hit dari tim Iya. 12 Tapi di sini. tidak ada damage yang signifikan yang dihasilkan oleh tim 12. Oke, tim 2 Betul sudah sekali. turun di Pochinki. Apakah akan memulai peperangan? Sudah ada yang dibidik oleh DPS 2 SPU. Langsung di spray. Dumbledore. Di spray down ya. Iya, Dumbledore. Jangan lupa kalau terdesak, ucap mantra aja apa kayak gitu. Aduh, tapi dia masih bisa menambah darahnya, Pak. Masih Iya, bisa masih save sih, bisa. jadi dia bisa save. Iya, mana tahu kalau ada terdesak, ucap mantra gitu apa. Tepat, Pak. Itu kan ngomong di radio all gitu ya. Terus itu masuk ke kita, kayak kemarin ya. Terus All tiba-tiba semua lagi. semua musuh langsung down kan bisa gitu. Bisa jadi karena jadi, karena dia nah, ini double ya, door. Salah fokus. Bisa jadi, gak ada nggak mungkin. Langsung di spray dari tim 22 ke arah mana ini? Tim 21 sepertinya atau tim 16? Oke, tim 16 dan tim 21 ya saling bertarung. Mana ini? Oke, tim 16 langsung nge-spray ke arah tim 21 yang mencoba kabur menggunakan mobilnya. 21. Oke, nggak dieksekusi lebih lanjut nih dari tim 16. Di daerah Oke, tim Jakarta apa ya? nih? 15 dan 18 juga sedang bertarung di Rozo. 15 dan 18. 15 dan 8. 15 dan Iya. 8. Sabrina-nya down. Belum ada yang nge-heal nih. Dari Jack-Jack Belum atau ada. V. Tapi kayaknya tadi udah sekali jatuh ya. Harusnya kali ini Iya. sih agak-agak deres gitu ya. Oke, okay, DTS Oke, gas di tag ya. situ Oh, DTS gas tag di dari tim 2 daerah di sini ya. Apa itu? Pochinki. Ayo. Pochinki. Oke. Ya. Langsung saja di lobby kan double blade. Ya, Double door. Dumbledore. Ya, mungkin dia harus kembali ke Hogwarts secepat mungkin. Secepat mungkin ya. Iya. Oke, Hanya... di sini Oke, dulu BPR. Dari belakang di sini. Apokalips. Oke. Satu harus welcome to lobby dan ego terkena dan di sini. Iya, masih ada Gastek dan Helsa. Dan Helsa di sini ya. Iya, ups, ditembak tapi meleset. Di sini sendiri dari tim 12 sendiri ya.
Ya, sendiri. Apa? Oh, sendiri. Apokalips. Hai. Oke, langsung saja welcome to Langsung lobby. pulang. Beres Apokalips. Iya, dia nyusul Dumbledore biar kereta menuju Hogwarts-nya nggak ketinggalan. Enggak. Iya, soalnya kalau misal ketinggalan, tunggu 1 jam lagi, Pak. Iya, Biar di gak peron aman, langsung berapa tuh? aja. Yang peron 83 per 4 ya, kalau nggak salah. Ya, Dan jalannya pandai harus aja sih, nembus tembok. Bapak. Aduh, aduh. Di sini coba kita lihat keberadaan tim 10 dan tim 8. Kayaknya Iya. berebutan airdrop nih, Pak. Tim Tapi 10 oke, sama okay. tim Airdropnya hanya sisa helm dan cuman tinggal sisa helm sama peluru sih. Helm sama peluru ya. Iya, cuman ini ada senjata berserakan SKS, M4 ya sepertinya yang berserakan. Elsa terkena karena bom. Oke. Mungkin dia salah pencet atau gimana itu? Ah, nggak paham lagi sih kalau kayak gitu. Oke, dari tim 8 dan tim 10 masih bertarung. 3 Masih lawan 4. mencari view yang pas gitu loh, Pak, Iya. dari tim 10 ini ya kan? Oke, di bom satu tidak terkena. Iya. Dibom Dua kembali. bom tidak kena di sini. Iya, bentar lagi ada mobil yang hancur sepertinya. Iya. Oke, langsung saja di berada di sini ya, Pak ya. Oke, arogan Oke, Mas Sabrina Knockdown. terculik lagi di sini. Sabrina kalau nggak dipegang, udah ya. Iya. Terus banget itu ya. 3 kali loh, sampai gue hitungin loh Sabrina sampai kena 3 kali. Aduh, aduh. Oke, tim 10 belum melakukan rush. Ini Mungkin hanya... Oke, mungkin mulai dikepung. Markas dari mulai dikepung tim dari tim G2 sudah ada 8 yang di mau sini. masuki ruangan. Dari Arogan dan Harusnya. Molux. Ini kesempatan juga untuk tim 10 yang mengeras keadaan dari tim Ya, 8 oke, ya. tim 8, Oke. Sabrina, 4 kali. Sabrina, 4 kali terkena belum di sini. Molux sepertinya mulai... Oh, belum. Belum Oke, melakukan agresi. lempar bom tidak kena. Hati-hati. Kayak sepertinya tim Kalau G2 terus masih terus melempar di dibombardir sini. dengan bom. Betul, di pojokan di sini ya. Oke, Sudah pojok sepertinya di oke, okay, V Oke, harus V down. harus terkenal dan di sini. Oke, sepertinya tim 10 akan menyerbu nih. Oh, belum. Kayaknya tim 8 cuma berdua ya sisanya. Sabrina udah welcome Iya. di sini ya. Masih udah tidak bisa diselamatkan lagi di sini. Oke, dibom kembali. Dari G2, ahai, masih bisa selamat. Masih bisa selamat di sini ya. Ada iklan lewat dari tim 17. Permisi, Iya, numpang permisi. lewat. Tapi nggak ada yang mau memperhatikan keberadaan iklan itu sendiri. Sayang sekali. Tim G2 masih Oke. bertahan. Tim tiga, Masih bertahan di sini. oke, tim Oke, 3 mulai terculik di mengganggu. sana dari tim 3. Betul sekali, tim 3 mulai Iya. merusak Konsentrasi roman-roman ya. yang dibia, roman-roman dibuat sama tim 10 dan tim 8 di sini memang ya. Iya. Kayak tim Oke, dari G2 one masih hit bisa lagi. bernafas dengan kedatangan dari tim 3. Apakah Betul. strategi akan mereka lakukan? Apakah mereka akan lari atau terus bertahan? Tim 21 datang, Pak, tanpa permisi, tanpa ampun, Pak. Oke. Datang rumah panjang memang ya, Iya, bukan kali-kali makin tim seru di 21. sini pertarungannya. Makin seru ya. Oke, Sudah tim. ada, sudah yang dekat ditambah yang jauh. Gitu Iya. kan? Wah, udah ini Boom. auto barbar. Terculik satu di sini Iya, Molus Jack-Jack menggunakan berhasil. AOM dari Jack-Jack di sini membalikkan keadaan di Oke, tim sini 10 malah jadi tim. terjepit posisinya. Jadi terjepit di sini posisinya ya, Iya. udah AOM Oke, deket KD lagi ya. simple. Oke, kira-kira siapa nih? Arogan terculik lagi di sini dari jauh tiga di sana. Iya. Apakah Okin sepertinya menyerbu. bisa? Dengan senjata M249 dihajar langsung. Oke, terkenal dan di sini Ah, In. hai. Jangan lupa Langsung saja welcome to lobby M249 ya. nya gratis, tinggal diambil. Tinggal diambil ya. Ya. Oke, tim 23 masih terus menembak dari tim 21 dan tim 10.
Tapi ini kalau misalnya emang tim 8 mau mundur, ini kesempatan buat kita loh sebenarnya kalau misalnya mereka lebih mau mundur. Oke, okay, XT okay. Hanya tinggal sisa tersisa satu. Tersisa sendiri di sini, Casper tersisa sendiri. Apakah Casper bisa bertahan hidup sendiri atau tidak di antara kepungan 3 tim di sini? Iya. Kita tunggu saja setelah ini. Casper okay, masih sini, bertahan ya di dalam rumah, tidak bergerak sama sekali. Menahan step yang dia buat seperti iya, oke okay, tim 8 dan tim 21 sepertinya sudah berhadap-hadapan. Tim 8 dan tim 21. Iya. Si Simple ini sendiri tadi mau masuk ke rumahnya tapi masih ragu gitu loh, Pak. Dengar step-step banyak itu kayaknya langsung panik gitu. Makanya kayaknya dia mundur lagi gitu kan. Nah, itu dia mereka okay. Masih gimana ya? Masih ragu juga nih. Ini meme. Kok ada yang di rumah sebelah? Di gue enggak. Peter terculik lagi di sini menggunakan bom. Tahu nih, gua gara-gara tadi nge-crash terus restart, jadi ada radio all masuk. All nge-crash. Iya, sempat nge-crash. Oke, di sini ternyata tim 3 belum memilih untuk cabut menggunakan mode. Tim sekali ini. Tim KS satu harus down. Terculik di sini. Oke, Casper masih bisa bertahan toh seorang diri. Ah, hai. Hampir saja. Hampir saja ya. Ah, telat okay, di revive. Oke, tim 10. Dan langsung saja welcome to lobby tim 10. Casper, okay. Sayang sekali harus welcome to lobby dan di apa sini. Apa yang terjadi dengan tim... Oh, tim 3 hanya tinggal sendiri ya tadi? Tiga mana begini? Tim 3 tinggal oh, masih sendiri. Ada, oh, enggak. Tiga orang. Dia okay. Cabut naik mobil dari pinggiran tadi. Oke, okay, tim mana ini? Tim 21 dan tim 8 masih berhadapan-hadapan. Tim 8 masih bisa survive. Masih berhadapan-hadapan, Pak. Iya. Mereka masih bisa survive. Ini kita coba lihat dari mobilnya meledak. Ini ya. Oke, okay, safe zone-nya sudah mengecil. Di sini kayaknya drama ini, Pak. Di daerah Rozok, Pak. Ada iya. Tim 5, tim 4, tim 2, tim 22, tim 15. Oke, okay, Jack menghajar tim 21 yang kabur melawan mobil, tapi tidak ada damage yang signifikan. Oke, okay, V harus down, terkena zona. Oke, okay, Rama kan? Seorang diri mencoba menghajar berapa orang itu? 3? 2, tim 22, tim 15 yang yeah. Berada, dan tim 3 di belakang sana. Oke, Rama seorang diri mencoba untuk masuk ke safe zone. Oh, hai, tertembak. Itu sendiri berada di daerah Rozok iya. Atas. Oke, lah ya, tim Pak, 3 ya? Dan tim 6. Oke, spray lucu oh, dari tim 7 tim 3, di sini. Ya. Tim 21 menculik okay. Tim 7 dan harus welcome to lobby di sini. Oke, pertarungannya intensif ini karena... Dan tim sekali. Iya. Di mana-mana loh Pak partinya sana sini ya. Oke, tim WH mendapatkan 2 kill. Mana lagi ini hacker ya? Di situ dari tim 15 dan tim 21 kayaknya udah sama-sama tahu posisinya sih Pak. Dia sudah soalnya kan tahu mereka sih. Tadi habis. Oke. Okay. Iya. Tim 21 down. Soalnya terculik di sini. Simple harus down di sini. Tapi masih bisa di revive ini untuk tim 21. Masih bisa di revive. Dan tapi di situ hati-hati di belakangnya 22. Ada tim 22, iya. Tim 22 Pak yang memperhatikan pergerakannya mereka. Oke, tim 22. Ya. Terculik satu betul sekali dari belakang di situ. Sensor terculik lagi di sini. Oke, Rama ternyata dikepung sama tim 22 Pak di sini. Oke, langsung jadi spreader dan langsung welcome. Oke, Rama baik kontrol lobby. M14 di sini. Ya, masih tersisa 6 tim dengan 16 pemain di menit yang ke-29. 16 tim. Oke. Okay. Oke, Kento harus down. Lagi kena. Oke, okay, Kento. Dan langsung saja kan dari tim 22 di sini. Iya, HCKR, Senso juga langsung dipulangkan ke lobby. Tinggal sisa 5 tim. Iya. Oke, okay, di situ tim 2 dan tim 21. Iya. Spray lucu kanan-kiri ya. Dari tim 3 di spray, dari tim 21 di spray, ya kan? Iyo, Lockslay di sana terculik menggunakan M4 dari Datex. Oke, posisinya masih bisa selamat.
karena ada di masih lower bisa ground selamat. yang tertutup, terhalang Betul. oleh kontur tanah sih, jadi masih bisa Kontur. selamat. Bisa selamat ya. 1, 2, 3, Oh, 4, dispray satu lagi di kembali. mana? Oh, di item 17 di bawah gua ternyata Iya. drone-nya. Oke, biar kelihatan gimana ya. Nice. Oke, tim 2 mencoba menembak ke arah manakah? Masih Apakah tim mencoba 21? untuk ke arah tim 21, Pak. Karena Iya. dari tadi mereka masih bertukar-tukar peluru. Gitu Oke, kan. satu harus down terkena Oke, granat. terculik ini. Oke. Menculik Redox di sini dari tim 17, di sini terculik satu. Oke, KWS Ghost dan Valkyrie mencoba Langsung untuk saja keras. tim 21 mendatang dua. Ah, satu di hai. sini. Oh, tapi Harus terculik down. dari tim 2 di sini. Terus ada Oke. beberapa dari mereka. Dan Langsung langsung saja rata welcome semua. to lobby di situ ya, tim 22. Dari tim 2 di sini. Oke, tim 2 ternyata men-spray tim 3 di sini. Karena sudah melempar beberapa Iya. smoke. Dari gas tank nih sepertinya langsung ngeras ke depan. Ngeras ke depan ya, Pak ya. Langsung maju. Oke, mencari rumah sepertinya, rumah yang baru karena zonanya menyempit. Harus mencari rumah yang baru. Betul sekali. Di Tinggal masih sini ada 4 tim tim. 17 masih ada 2 orang, tim 20 ada 2 orang, tim 2 ada 3 orang, dan tim 3 masih full tim di sini ya, Pak ya. Iya. Posisinya. Masih Oke, mau lebih gak mau unggul. mereka maju di sini, apa spray gun saja tim 17 di sini. Oke, terculik satu, Ellie harus knockdown langsung welcome to lobby di sini. Oke, Oke, ini langsung ayam. saja dilobikan di situ ya. Losley juga pun harus dilobikan di situ. Oke, di sini tim 21 dan tim 20 tim 2 sudah mulai dekat ya di sini ya. Makin panas memang ya. Oke, satu ego mulai marah. Oh, di spray. Terkena di sini dan langsung saja dilobikan. Iya, tersisa 5 pemain. 5 pemain. Berarti langsung welcome to lobby ya dari Iya. tim berapa tadi? Kayak di Lupa. sini jarak antara mereka berdua hanya terpisah. Mi Ayam Terpisah dan hanya Omega 2 rumah. mungkin mencoba Mi untuk Ayam, Omega, dan menunggu. Elsa, Gatex, dan Ego di sini. Nah, masalahnya adalah kalau mereka menguasai rumah, ini lebih Wow, menguntungkan udah. sih. Iya kan? Menguntungkan. Covernya lebih enak Iya. ya. Oke, Helsa Oke. mencoba mendapatkan high ground, Elsa langsung di spray. Dan di sini Omega terculik satu. Dan Dari Helsa apa aja dilobikan dapatkan saja tim kill-nya. 3. Welcome. Iya. Winner winner chicken dinner. Yoi. Dan dari tim DTS yang dapatan chicken ini dapat kill Dari terbanyak. terbanyak, betul sekali. Oke. 21 loh Pak, hampir Iya. seperempatnya. Eh enggak. Hampir Sepertiga. sepertiga, iya. Sepertiganya. 75 pemain tadi. 75 pemain. Oke, jadi kita akan tunggu untuk round yang selanjutnya. Jangan Wah. kemana-mana. Kayaknya TPP Miramar tadi FPP ya, Pak? Iya. Iya. Yeah. FPP Kalau ditanya jam Miramar. berapa, Pak? Yo yo, ini dia ronde yang kedua yaitu Miramar dengan mode TPP. TPP. Dengan berapa pemain ya? 84 pemain. 84 pemain ya. Dan oke, okay, flight pesawatnya kita harus menunggu 30 detik lagi untuk take off. Menunggu jadwal. Iya, jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan.
Aduh, drop frame gue. Oh my god. Gak paham. Oke, sekarang pesawat berasal dari Tore Ahumada hingga Australia ya Pak ya. Seperempat di kanan pulau sepertinya. Iya. BB ya. Tapi betul, masih sekali. Bisa menjangkau seperti La Cobreria atau Monte pun masih bisa sih. El Pozo masih nyampe lah. Iya, El Pozo masih bisa sih, tapi biasalah. Buka parasutnya harus ke strategi-strategi atas. Turun ambil mobil ini biasanya. Iya. Betul. El Pozo. El Pozo soalnya tempat favorit gitu. Iya, sudah ada yang turun di awal penerbangan. Iya, Kampo nih terjangkau. Kampo apa Tierra nih dia ngambil? Kampo kayaknya. Kampo. Kampo ya? Arahnya ya, sudah ke atas. Atas. Benar banget. Dan kayaknya... Hacinda? Hacinda? Pekado? Nggak ada nih, malah dikit. Jadi. Iya, malah dihindari untuk Hacinda. Ke San Martin sepertinya. San Martin ya. Mungkin baru oh, dari setelah. Oke, okay, Pekado banyak sekali. Untuk Pekado sendiri 4 tim gitu. Auto bar-bar sudah. Tim 16 kayaknya langsung gak jadi ngambil Pekado. Langsung muter langsung arah. Gitu, langsung muter. Karena dia cukup terlambat dari 3 tim yang sebelumnya. Di situ. Tuh. Kado bakal langsung ada tembak-tembakan ini sepertinya. Iya. Pasti. Di arena. Bapak parasut di arena Blastek, ya kan. Turun sudah dapat KL, dapat satu. Lalu orang dari gas. Oh, dibalas tuh temennya. Dibalas langsung. Sementara itu yang belum dapat senjata masih mencari senjata. Mencari tim 18 senjata. Sudah dua yang knock. Langsung saja di lobby kan iya. Di sini malin waktu lobby. Tinggal Pans, WH Pans di lobby kan juga kah? Langsung sepertinya dilobikan. Dilobikan di sini ya. Berani-beraninya dia ngambil arena di Oke, sini. Oke, dan ya. Sepertinya arena sudah tinggal dari tim 2 saja yang menguasai, sementara tim 16 mengambil daerah apa itu? Kasino. Dan 18 mengambil apartemen. Tapi kalau Bung Adri dan Mbak Bebe perhatikan ini ada yang ngeperan di atas genteng satu dari tim WH ya. Oh iya, WH1. Nah, iya, baru sadar dong. Tadi makanya gue nyari loh, sumpah. Ini tim 18 kok ada tulisannya, oh, iya. Tapi kok hilang. Dia adalah... 3 man squad, yang 2 turun ke bawah, langsung mati. Oke, yang satunya nahan di atas gentengnya. Coba ngintip tim 1. Ya ampun. Oke, tim 1, DTS Fire, berhasil knockdown 2. Dari tim 22 ya. Iya. Menculik gua di sini. Oh, langsung saja dilobikan. Iya, oleh Popeye. Ya, pin di sini. Langsung saja di lobby. Sepertinya Boris. Iya, Popeye. Langsung saja welcome to lobby. Cuma tersisa satu dari kuitas. Ini Popeye-nya belum makan bayam loh padahal. Iya, apalagi kalau udah makan bayam ya. Iya. Tetap jadi Popeye. Ketemu lagi di Pekado. Pekado lagi ya. Iya, sementara DTS. DTS. WH1 masih asik nih. Dia tengkurap saja di atas genteng. Mungkin dia jemuran. Dia ini. Iya, berjemur dia. Iya. Sejak kapan lagi kan bisa dimiramer berjemur dengan santai tenang di daerah atas Pekado, ya kan? Kapan lagi, gitu. Oke, WH1-nya sudah turun. Ternyata tidak mau berlama-lama berjemur. Dia... Cuma ini doang kayaknya, cuma mencari salutan yang ada yang dikasih dari tim gue di sini sepertinya. Iya. Mengais-ngais sisa ya. Iya, sisa rejeki. Gak tau masih ada rejeki gitu apa. Iya, kan lumayan. Ternyata di situ DTS udah ngedenger step-step lucu ya kan dari tim 18 balik lagi ke arena. Iya lah, keroyok apa tidak, kita gak akan tahu. WH1 di sana. Mencoba main dia. Oke, menahan step di bawah situ ya. Posisinya ya. Cuma bermodalkan Winchester. Iya. Shotgun. Oke, terculik satu menggunakan dari ego.
Popeye terculik di sana. Oke, sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan dari WHD 5N karena ya WHO-nya asik ya, kendor. Gimana? Apakah langsung ya, langsung lebih dieksekusi? Baik gitu. Iya, langsung nah, dieksekusi. Jadi lobby kan di sini. Dan di sini kita menuju coba kemana mau nih? Ke tim Puerto Paraiso, tim 11. Betul sekali. Bener-bener aja nih. Ada 3 tim di Puerto. Iya. Kan? Mobil kabur. Oke, dari kabur, tim 4, kabur, tim 11. Ada lagi kabur. Iya, dan ini juga ada yang radio all lagi. Untung di gue nggak bocor. Kok masih bocor? Masih bocor. Hati-hati, Ewi di sana hampir terculik di situ. Mungkin dari tim 11. Karena headset gue belum dilapis menggunakan no drop, jadinya bocor. Bocor. Anti bocor-bocor. Ya, tim 4 dan tim 11. Tim 4, oke, dia tim 4 ditembak oleh tim 24, KWS George, yeah. Of the Jungle. Oke, okay, tim 4 oh, langsung di-spray. Terculik, mata terkenal gun dari Ray. Iya, tim 11 juga di-knockdown. Terculik juga, ternyata ya. Iya. Sendiri apa langsung lobby kan, Ray, kayaknya harus welcome lobby di sini. Sender mulai mendatangi lokasi peperangan. Terculik di sana. Iya, ini tim 24 malah asik dilepas ini. Oke, Sander dengan Harkawenya, yaitu Winchester. Oke, terculik situ George dengan M4 dari Min. Oke. Langsung dilobikan, dua. Langsung saja dilobikan sini Min dari Kos, dari tim 24, karena sudah menculik satu dari tim 24 itu sendiri. Ya, tapi tim 24 juga dua sudah down. Dua down ya, langsung saja dimajukan dari L. Iya, El menyerbu ke depan, ngeras karena menyerbu DTS Pin. Menyerbu ke depan, ngeras Pin dan Ewi di sini ya. Tapi dia tidak mengalami DTS dari belakangnya ya. Oke, langsung dieksekusi, 2 kill gratis. Langsung di... Betul, bebas ya. Iya, nggak langsung diselesaikan itu satu lagi. Oh, masih ada satu. Oke. Oke, sisa satu. Sedikit lagi, Caca, hampir saja di sini. Oke, jadi langsung welcome to lobby di sini. Tim 4 harus tapi welcome to lobby. Tapi ada tim 11 juga, Sander. Tim 11, Sander sama Agu Pro di sini. Pasti sudah saling mendengar sih satu sama lain sepertinya. Karena cuma berhalang akan satu rumah di depan sama belakang ini ya. Oke, di situ kayaknya L mulai mengambil langkah aman. Temannya yang sedang di-revive. Maju nggak berani sendiri gitu kan. Betul. Oke, dan mereka menggunakan taktik di sini. Kanan-kiri depan ya. Ya, L melakukan flank. Melakukan flank. Oke, langsung saja apa adanya. La 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 la. Di sini. Siapa terculik? Iya, terculik. Oke, L terculik di sini langsung diingin George. Iya. Terculik agak pro di sini. Sepertinya respon pemain agak ini apa? Sender terculik juga di sini ya. Oke, Sender. Dan terculik. Terculik. Dua pemain tim 11 ini terculik, berarti ada satu pemain yang entah di mana ini. Iya, di mana satu lagi? AFK sepertinya. Iya, waduh, AFK. Oh, AFK di daerah selatan. Waduh, bisa ditolong sepertinya Sander dan AG Pro. Sayang sekali ya. Yoi, harus kembali ke lobby. Sudah langsung bisa dipastikan. Dor. Welcome to lobby tim 11. Wido. Dan di sini coba kita melihat keberadaan dari tim mana lagi nih? Iya. Mana ya? Pekado sudah clear ya sepertinya. Ya, Pekado sudah monstrum Pekado. Tapi WH masih camper loh di sana dari kerumunan dari tim 2 di situ. Memang loh. Bukan kaleng-kaleng loh. Kalau main Indian-Indian sama gue, kayaknya gue sama dia yang paling lama ngabisin 30 menit sendiri kayaknya main Indian-Indian. Di rumah kecil. Aduh, aduh. Oke, di sini coba kita lihat dari tim berapa?
23 nih, 23 mau numpang iklan dari tim 13 nih. Padahal tadi pas turun itu gak ada musuh loh. Sumpah, menggunakan aku mapping gak ada, iklan, gak ada kelihatan. Mungkin sih mereka duluan ya. Nah kan? Ini gue gak tahu kenapa banyak yang bocor ya, ya suaranya. Ada yang bocor nih suara. Bocor parah. Nah, ada satu gak tahu siapa. IND Hamster mulai bergerak mendekati tim berapa ini? Tim 23. Di sini tim 7 dan tim 2. Di sini kayaknya sudah ya, mulai beberapa. Okay, ini aku rencana mau daftarin di tim 7 dan tim 12. Tim 12 yang tim 12 kayaknya lebih memilih. Makanya aku minta secepatnya ini tim ini kalau bisa langsung kita latihan seriusan buat event itu ya, langsung ya. Nah, ini di Radio All gitu loh. Nih Radio All ini ada bocoran. Hah, cek. Nggak, aku mau daftarin satu mingguan lagi lah. Pokoknya itu ke event down awal April yang atau V-nya 8 Mei atau itu akhir April. Bung Andri sama-sama saya juga lagi dengerin obrolan mereka. Takutnya kalau aku datang sekarang ternyata nanti timnya nggak siap kan, sayang waktunya juga. Nah betul itu. Walaupun sedikit tapi ya sayang juga kan. Iya. Oh benar. Betul betul betul. Makanya kalau mau daftar itu harus latihan yang keras. Salah satunya dengan sparring. Jadi lobby si tim udah lobby WH harus tersingkir 18 akhirnya ketahuan juga yang ya? Tadi main India ketahuan juga akhirnya iya. Udah nggak jadi main Indian semua gue jadi oke okay, B2 terjadi pertempuran di mana itu nggak sempat lihat okay. Di mana tuh di mana ya? Game sejauh oh, ini baru Monstrum ya Cruz yang udah mengumpulkan 10 kill. Iyok. Oke, tim 2 ah, di sana ya. Tim G2 harus tersingkir oleh Iyok. Dua ya. Apakah bisa di-revive di sini atau tidak? Karena oh, di map jauh juga. Agak telat cover dari G2 yang lain ya. Bisa iya. Sempat di-end temannya satu. Harus kehilangan satu pemain. Dan di mana lagi? Yang akan bertarung masih tersisa 17 tim dengan 52 pemain ya di menit yang ke-12 circle-nya masih circle yang pertama kali coba dari dan sepertinya di Pekado ada hadiah dari alam di sini iya ada berkah langit namanya dari alam ya kayak kayak ada berkah langit Robocop sama backpack level 3 kali 4 enak sih MK14 dikasih scope lagi ya kan pas level 3 level 3 sama tes level 3 wah ini kata Tencent wah kalian menang Pekado nih dikasih hadiah sama Tencent widih cakep kadang suka gitu sih dapat gitu berkah ya. Langit dan Elpozo nih kayak yang udah kita bilang ternyata emang ada flare gun di Elpozo ya mitosnya ya emang dapat flare gun kan. Iya, dari G2 udah free loot sendirian, dapat hadiah juga. Makanya Elpozo tuh emang gimana ya tempat favorit buat ngelut memang ini. Sendirian lagi dari tim G2 auto kaya. Auto kaya ya. Tajir melintir. Di Les Leones antara tim 6 dan tim 23 berdekatan, tapi apakah akan terjadi pertempuran? Los Leones dari G2 melawan tim berapa itu? Tim Wave of Hunter. Tim 6 ya? Iya. Di sini udah ngepick-ngepick lucu sih dari oke di Braded dari jauh di sini dari G. Oke, terculik satu rule terkena down di sini. Sayang sekali. Ingin menculik malah terculik di sini kayak dari Asiap iya. Ya. Oke, dari G2 sepertinya itu sudah membidik. Itu langsung di spray down, scout terkena down dari jauh oleh iya. Zari. Tapi ditulik lagi di sini menggunakan Elfa dari Mos. Langsung saja di sini ya. Oke, di braided manja. Oke, di braided manja. Iya, kena juga. Ternyata langsung saja di lobby kan, Ray. Dari Hunter. Betul sekali. Tapi G2 juga harus kehilangan satu personel yaitu Asyap. Oke, G2 langsung menyerbu ke depan. Dari Lexus dan Zaki. Tulik satu Lexus. Oke, WH Mos harus down.
Lexus sepertinya masih bisa di revive. Oke, langsung di lobby kan. Oke, langsung di lobby kan di sini. Eh, tim 23 ya? Mana itu? Satu personel lagi. Tinggal scout. Iya, sendiri. Tinggal scout. Scout langsung ngambil mundur jauh sepertinya sih. Ya, langsung ngambil langkah 1000. Betul sekali. Karena kalau dibandingin dari pemain juga dia juga kalah gitu ya kan. Yo, iya lebih baik dia mundur. Iya, teman-temannya terculik, cuma dia sendiri yang masih hidup. Walaupun dia sempat terkena knockdown sekali ya dari tim 6. Dan di cuma cera ada pemersatu bangsa di sini. Flare gun. Bangsa. Nah, jadi bersatu ini tim 1 sama tim 2. Berkah sendiri, bukan berkah langit. Berkah sendiri. Oke, tim 1 dan tim 2 masih langsung bertarung, walaupun sebenarnya tim 1 dan tim 2 akan bertarungnya besok, tanda kutip. Oh, tapi di sini udah ada tembak-tembakan lucu ya. Dari tim 1 dan tim 2 di sini. Oke, kayaknya mereka mencoba mengambil cover yang enak ya, nge-view yang enak gitu untuk tim 1 itu sendiri dari tim. Oke, dari hamster. Tim Leones lagi sepertinya ya. Ada perang di Leones. Iya, dari G2 terus melawan tim ID. Terculik di sini ya. Apa itu timnya? Adalah IND. Betul. Dia kayaknya sudah berhasil menculik Zewan. Satu orang ya. Tadi tuh ya. Jadi Zewan harus down dan harus pulang ke lobby. Langsung ke lobby. Dan yang tinggal sendiri itu ya Pak ya, terculik sendiri iya, berarti betul. Ya. Berarti G2 masih bisa selamat ya dari 13 solo 2 lawan 2 di sini. Oke, selanjutnya kita coba. Oke, tim 3 ke tim 2 deh Pak. Menembak dari posisi yang jauh. Oke, di situ spray-spray lucu ya. Tim 1 terjepit di sini. Dan cuma Cher kedatangan tamu lagi, memang pemersatu bangsa. Ada duanya. Tim 3 pun datang ke sana. Saudara semua ini meramaikan. Oke, perang saudara antara TTS ini terjadi perang Samkok. Perang keluarga loh ya. Iya, ampun. Ini seperti Samkok ini. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Kayak kalau main game Samkok tuh warnanya gini nih. Kalau yang cowok-cowok kayak lagi ngerebutin perusahaan keluarga ini kalau kayak gini. Iya. Waduh, duh. Kayak gitu ya. Aduh. Tapi paling enak tim 3 sih. Ah, hai. S2BU down oleh Milky. 2 harus down. Milky mendapatkan 2. Oke, mendapatkan 2 kill. Lobikan ego. Ah, Milky langsung ditembak. Milky langsung terculik ya. Iya, Milky harus sepertinya tidak bisa diselamatkan. Oh, masih bisa dari fire. Dan gas tech berhasil di knockdown juga di sini. Iya, tinggal sisa Helsa. Pakai Helsa bisa survive. Oke, fire. Oke. Jangan lupa selamatkan Milky, Popeye. Dikit lagi. Ay. Gagal. Milky tidak berhasil diselamatkan di sini. Sayang sekali. Katanya enggak apa-apa aku mati asalkan kalian masih bisa hidup tenang, Cia. Itu tuh kalimat-kalimatnya kayak gitu tuh. Lanjutkan perjuanganku teman-teman. Lanjutkan sambil perjuanganku. Sambil batuk-batuk gitu kan. Itu dramatis banget tuh. Aduh. Oke, tim 3 masih sniping. Tembakan jarak jauh dari mie ayam. Oh, sepertinya dia mau menghancurkan mobil nih. Supaya tim satunya nggak bisa kabur dengan mudah. Ya. Karena ya. Di sini tim 3 pun juga dimenangi oleh mereka sudah iya, di luar zona. Oke, mie ayam berhasil menghancurkan mobil. Apakah kan mobilnya terculik iya, ya? Iya, jadi tim 1 nggak bisa kabur dengan mudah. Tapi zonanya tinggal 1 menit. Nah, kalau mereka masih nungguin arah mereka ke zona itu bisa mungkin 1000 meter kali ya, situ ya. Tapi iya, bisa. Mana tahu mereka sudah nyiapin mobil untuk kabur.
Oke, dari EQTS EX menembak dengan SKS hampir saja melakukan knockdown. Hanya kurang satu tembakan. Di daerah mana tuh, Pak? Di daerah apa ini namanya? Dekat junkyard dan graveyard. Ramai sekali sana. Tim 20 dan tim 21 ya? Iya. Kaos Rian menockdown G2. G2 Rex harus down juga oleh Kaos Rian. Oke, di situ masih party-party rusuh dari tim 20 dan tim 21. Ya, langsung saja Spedo di situ. EX menaklukkan IOK. Harus terculik dari di sini. Kiri sama langsung ngeras sepertinya ke arah tim 21. Tim 21. Iya, mendatangi keberadaan tim WH di sini langsung saja di Spedo terculik satu di sini tim 21. Ya, T-Boy di flank dari arah belakang. Langsung di down dan langsung dieksekusi ke dalam lobby. Langsung di lobby kan menggunakan M249. Iya. Jangan lupa itu ada ghillie suit. Boleh diambil gratis. Jadi Oscar ya? Yoi. Oscar lucu. Oke, Ehan berusaha mencari dari Wohan Randy. Langsung di spray. Jadi lobby kan. Welcome to lobby tim 20 dari tim 21 di sini. Tanpa ampun. Tanpa balas. Ampun. Di sini kayaknya dari tim 9 dan tim 17 kayak tim 8 kayaknya juga rame nih. Iya, masih asik nih walaupun di masih sudah di luar safe zone mereka masih asik. Cukup berdekatan loh. Iya. Oke, dan langsung di spray lucu terpilih satu di sini. Oh, tim 8 dan tim 17. Oke, dimenangkan sepertinya oleh tim tim G2, 8 iya. Di sini ya, tim 17 langsung welcome to lobby di sini dari tim 8. Masih tersisa 13 tim di menit yang ke-21. Tim 21. Mari kita simak mana lagi yang akan terjadi pertarungan karena masih banyak tim yang berada di luar zona. Harus segera mungkin untuk masuk ke dalam safe zone. Dari tim berapa ya? Masih. Oke, kayaknya tim 21 sama tim 19 deh Pak kayaknya Pak. Karena mereka kayaknya dari tadi juga mendengar Pak. Lucu dari tim 19 di situ. Tim 19 kayaknya mendengar party-party iya. Lucu dari tim 21. Seperti itu. Sini kira-kira siapa yang akan party-party lucu lagi ya? Masih kita tunggu pertarungan selanjutnya. Masih karena kita pantau, masih kita lihat ya. Iya, sementara masih ada tim yang sibuk untuk segera keluar dari safe zone. Dan di sini Popeye, apa yang terjadi? Popeye dan Fire, kenapa? Di sini Rian lambat? Melihat keberadaan tim 7 di sini sudah space spray lucu dari tim GH. Iya. G2 di sini. Iya. Betul sekali. Rian menggunakan Scar L-nya. Oh, ya, di sini naik dari motor, tim nomor 3. Oke, tim 3 dan tim 13. Tim 3 ya. Lobby kan? Iya. Langsung dilobikan saja tanpa basa-basi langsung ajak lobby ya. Di sini Kos juga dan mulai bakalan ada datang lagi nih dari tim 1. Iya, tim 1 akan terjadi perang saudara. Perang saudara lagi ya. Kelar-kelar emang perang saudaranya. Di sini tim 25. Udah mulai kedengeran suara mobilnya. Iya, langsung di welcome. Oke, masih bisa selamat. Oh, sepertinya berhenti dia. Tim DTS1 mencoba untuk ngeras. Oh, langsung di spray. Dua harus down. Apakah tiga dari Omega? Satu. Omega lawan Fizz. Tinggal Fizz sendiri di sana. Fizz sendirian. Oke, di sini simple terculik. Terculik. Dari RIP. Harus pulang dari oke, langsung ke tim 25 dan tim 21 sedang 25, bertarung. Tim 21 dan tim 7 terculik satu iya. Dari tim 25 Pak di sini oke, Pak ya. Oke, G2 Reaper berusaha bertahan di dalam persembunyiannya. Tim 25 melakukan rush. 2 melawan 1. Langsung saja G2 Reaper welcome to lobby dari tim 25 di sini dan tim 21 langsung maju ke depan iya. Di sini keberadaan dari tim 25. 25. Betul sekali. Langsung ditembak, dibalas. Tembak di sini ya. Oke, langsung ditembak Ehan. Terculik dari
Tapi Rian juga iya, nyawanya sudah sekarat dilempar bom oleh sudah EX. Sekarat. EX maju ngeras ke dalam oblong. Nah. Tapi hampir dah ya, dia hampir masuk, dia keluar. Oke, di braided langsung melempar yang keluar. Kalian sini ya, langsung iya saja welcome to Rian. Oke, jangan lupa zona. Oke, Coach Neo. Terculik di sini juga Neo ya. Iya, welcome Neo to lobby. Oke, Zaki. Ini padat banget pejuang-pejuang iya biru yang bakalan baru masuk ya. Oke, 24. Pejuang biru. Lawan 3. Oke, tim 3 harus, Loxley harus tersingkir. Di farming oleh tim 24. Iya, Balak 6 tersingkir. Balak 6 tersingkir. Iya. Balak doang, Pak. Enggak ada 6 iya ya. Balak 6. Karena Balak itu biasa kalau main gameplay tuh pasti ngincernya Balak 6. Oh, bapak-bapak yang di pos RW ya. Ya suka ngeronda yang minum kopi ya. Kalau itu selalu minta tetangga kopinya satu bung kopi hitam ya. Aduh. Enggak, kopinya yang Blackpink. Oh, siap. Blackpink ya. Yo, aduh. Ayi. Kayaknya di sini tim 23 scout mulai mencuri iya mencuri-curi dari tim 21 di sini. Betul. Perlahan tapi pasti maju secara perlahan menggunakan M4. Oke, jalan. Oke, posisinya belum ketahuan sepertinya. Oke, dia sudah mendapatkan ya visual dari kiri Zama. Oke, langsung miras. Di situ kiri Zama terculik di sini. Apakah langsung blow tiga langsung saja? Langsung mendapatkan satu kill. Ehan mencoba untuk membalas. Oke, itu Ehan mencoba untuk membalas di situ. Oke, kan ini okay kan langsung welcome to lobby scout dari lobby. Ehan. Welcome to lobby. Oke, di sini Bugs Bunny dengan senjata karnya. What's up, Dak? Oke, di sini Sabrina tim 24 ngeplank jauh sepertinya ya. Iya, mencoba memutar keluar di sini. Ini yang sudah masuk ke dalam safe zone ada tim 8, tim 9. Yang sisanya masih berada di luar zona 13 iya orang. Dan dengan ada sambutan dari tim 8. Tim 24 yang ngeflank di sini. Sabrina harus terculik di sini. Iya, terculik dari arah belakang. Fire Jack-Jack. Oh, Jack-Jack ditabrak. Langsung diledakan. Iya, diledakan. Cara cepat. Tapi hanya tinggal sendiri. Langsung welcome to lobby di situ. Iya, V hanya tinggal sendiri terjebak. Posisinya tidak bagus. Berhasil mengambil alih posisi dari tim G2 di sini. Tapi harus tersingkir. Biasa. Tinggal tersisa 3 tim. Ini George tim masih bisa di revive ya. Iya. Terutama dari tim EXT. EXT tim apa 9 di sana. Sebenarnya tidak mengetahui berada tim di belakangnya itu ada tim 21 yang baru saja masuk sini ya. Yoi. Masih fokus kepada tim 24 yang jauh di sana gitu ya. Yoi. Padahal kedatangan tamu baru dari belakang di situ. Nah, ini posisi tim 9 lebih untung sebenarnya karena di dalam gereja itu tim ada tower mainnya. Iya, tapi mereka juga posisinya enak gak enak sih, Pak. Mm-mm. Karena di tengah-tengah ya mereka. Di tengah-tengah. Benar banget ya, tim 24 sepertinya udah mempersiapkan mobil untuk masuk ke dalam safe zone. Tim belakang sudah ada tim 21 yang siap nembakin. Kalau dari jumlah pemain sih tim 24 ya. Masih 4 orang, lawannya iya 2 orang. Tim 24. Dan apalagi mereka punya mobil ya kan? Iya, untuk memproteksi. Iya. Betul. Untuk memproteksi perjalanan mereka untuk masuk ke dalam safe zone. 30 detik lagi zona sudah mulai berjalan. Karena ini zona sudah mulai zona oke, tim 24 ya sepertinya mulai memasuki safe zone dengan menggunakan langsung dua mobil. Langsung di-braded di sini ya. Iya. Gak boleh masuk ke dalam zona aman dari tim 9 di sini. Langsung saja di-braded terus dari tim 9. Mereka perlahan tapi pasti di sini. Udah masuk zona ya? Udah menyicil masuk zona mereka dari tim 24 sendiri. Dan sepertinya di pembagian tugas dari Sinyo dan tim 21 di sini. Perlahan tapi pasti naik ke puncak mau gunung ke tim 9 di sini ya. Karena tim 9 ya tadi yang dibilang tergenggeng di sini depan belakang ya. Oke, tim 21 oke juga sudah mulai memasuki gereja sepertinya terjadi pertempuran. Ini dari Sinyo. Bang Ipa bisa
Bisa Bang Ivan langsung di end ya, okay. Welcome to lobby. Tinggal tersisa Sinyo di atas Sinyo. Menara. Dan ini kesempatan 24 masuk, tapi ternyata hampir sedikit lagi terculik di sini. Hati-hati. Sinyo masih melihat depan belakang di sini ya. Dan zona pun sudah semakin mengecil ke arah menara gereja dan tim 24 ini... ya. Kesempatan untuk 24 masuk ke dalam zona sih, karena Sinyo ini sendiri posisinya cukup nggak menguntungkan di sini. Tim 21 kayaknya lebih membantu sih, kayaknya buat tim 24 nggak bisa masuk ke dalam zona di sini ya. Oke, sepertinya terdengar bunyi bom. Oh, smoke grenade dari Sinyo meluncurkan smoke grenade. Apakah dia akan mencoba kabur atau bagaimana ini? Strategi dari dia. Di situ Hael sudah maju di dekat Sinyo di situ ya. Ehan sudah siap di belakang HL di sini. Kok HL gue jadi keinget sama Country ya? HL? Oh. Yang itu loh. Hello. Can you give me some shade? Okay, tim 24 dan tim 21. Di spray lucu di sini dari tim 21 dan tim 9 di sini ya. Langsung di spray HL. Dibalas oleh Valkyrie. Ehan harus down. Dibalas ya. Itu kesempatan okay, untuk apakah tim 24? Ya ini sih timingnya buat maju. Iya, ngeras. Oke, langsung ngeras. Tapi L. Ups. Langsung. Siapa yang akan terculik di sini? Apakah L? Oh, Ehan kembali terknock. Ini. HL masih bisa bertahan. Ups, tapi sekarat di pojok. Dan di sini 4-1. Iya. 4-1 ya. Oh, 3. Ternyata Sinyo berhasil nyulik 1 tadi yang nyebrang. Olah. Oke, okay, 1 sudah memasuki tower 1. Dari Valkyrie. Valkyrie, George dan L. Oke, okay, ini menghalangi pandangan Valkyrie. Masih ya. Oke, 1 terculik. Dapat 1. Mungkin lebih baik 1 langsung dieksekusi. Iya, Sinyo. Oke, langsung welcome to lobby di sini dari Sinyo. 1 lawan 2 Sinyo. Iya. Sebenarnya posisi Sinyo ini untung sih karena dia di atas menara sih. Selama zonanya berpihak. Dia betul, lebih beruntung. Dia masuknya dari tim kos 1-1 di absen sih sama Sinyo. Iya. Ada satu lagi masuk. Satu. Iya, harusnya bareng-bareng mereka. Apalagi tadi dengan adanya smoke grenade ini dia bisa menghambat laju tim musuh ya. Untuk menyerbu. Lagi tangga gereja gitu one way kan, kayak cuma satu jalan sempit gitu doang. Enak dan dia juga bisa ngintip dari atas menara. Iya. Iya, ternyata udah melihat mengintip ya. Iya. Okay. Tunggu saja di sana masih sini, bisa. Oke, okay, dia lompat. Lompat ke atas Sinyo. Sinyo. Sepertinya Sinyo berhasil. Luar biasa. Luar biasa dari Sinyo ya. Strateginya bagus dia tadi melompat ke seberang sih. Jadi dia bisa mendapatkan. Pas banget ya. Iya, langsung TPP lagi di tembok situ ya. Aduh, Luar biasa. Perjuangannya. Walaupun terjebak di atas menara ya, tapi dia bisa memanfaatkan keadaan dengan baik. Betul sekali. Dan apakah setelah ini masih ada ronde selanjutnya? Udah deh, kayaknya cuma dua doang, tahu gue deh. Oke. Tuh. Oke, gimana bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapaknya. Kayaknya cukup damai doang kayaknya. Oh, cukup sampai sekian. Cukup ya, match ya. Iya. Mau bikin fun match bebas. Dari viewer kalian gak ada yang tanya? Belum sih. Tapi... mumpung masih ada kartunya juga sih.